mantan ketua KPK Antasari Azhar keluar dari lembaga pemasyarakatan disambut langsung oleh sang istri Ida Laksmiwati dan dua orang anaknya serta tiga orang cucunya. Antasari menegaskan dirinya tidak akan kembali mengungkit yang telah berlalu dan ia telah menghormati keputusan majelis hakim namun menolak telah melakukan hal yang didakwakan pada masa persidangan. Institusi melepas saya dari dalam sini. Saya menjalani keseluruhan secara fisik itu selama 7 tahun 6 bulan. Ditambah remisi yang saya peroleh sejak 2010 sampai dengan hari ini adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi bila dijumlah 12 tahun. 12 tahun adalah 2/3 dari 18 tahun. Itu haknya napi untuk dapat bebas bersyarat. Dengan pengawalan ketat, mantan ketua KPK tersebut langsung bergegas menuju kediamannya di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan dan anggota keluarganya. Sementara kalangan akademis menyambut baik keinginan Antasari untuk mengabdi menjadi tenaga pengajar setelah bebas dari penjara. Pengurus APTISI, Abbas Sunaria, mengatakan keinginan mantan ketua KPK itu merupakan langkah yang positif untuk berbagi ilmu kepada generasi muda. Ya, kita sebagai akademisi merasa bangga ya. Lagi-lagi kalau lihat historis, ya jujur saja, ya salah satu juga kita ikut di dalamnya. Ya, karena dulu, maaf ya, Rani itu juga dari sini ya. Dari sini, kampus ini, salah satu mahasiswi kita. Jadi, kalau ada satu pernyataan dari Pak Antasari, ya selepas bebas nanti ingin mengabdi di luar yang lain-lain ingin jadi dosen, ya kami menyambut baik. Itulah tata cara ya untuk membersihkan dan membenarkan dan sekaligus mengabdi. Ya, beliau ini orang pinter, ya orang hebat, ya berbagilah tentang keilmuan. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.